Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Melantika dari kelas 12 IP1. Di video ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat telur asin dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Ada 2 butir telur bebek, 2 butir telur ayam, setengah bungkus garam, secukupnya bawang putih, secukupnya cabai merah, secukupnya cabai rawit merah. Kemudian iris-iris bawang putih dan cabai merah. Enak, mantap cuy.